Perkembangan sukan, saingan Liga Super Negeri Sembilan FC meraih 3 mata berharga selepas menewaskan PDRM FC 2-0 di laman sendiri. Ini adalah kemenangan pertama dilakar skuad Hobin Jang Hobin selepas kali terakhir meraih 3 mata penuh pada Mei lalu. Perlawanan di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Pahlawan menyaksikan tuan rumah hanya berjaya membuka jaringan apabila jaringan Syahrul Fikri ke arah tengah kawasan penalti disedarkan Ar Balas Kumar pada minit ke-48. Anak didik Kedevan kemudian menambah jaringan apabila sepakan A. Salvan berjaya menewaskan penjaga gol PDRM, Ramdan Abid pada minit ke-78. Kedudukan 2-0 kekal sehingga whistle penamat dibunyikan. Kemenangan itu menyaksikan Negeri Sembilan naik ke tangga ke-9 Liga dengan 24 mata, 2 mata mengatasi Perak FC.